Hai guys, selamat petang. Berjumpa lagi bersama saya dalam Monet Vlog. Selamat lemai kalau kawan. Lemai tu aku ke melau tu. Nama tu dalam tu, tu perut perut babi, perut saya. Itu aku ke bersih saya dulu. Hari ini saya nak masak usus usus babi guys. Saya bersihkan dulu. Saya kalau pandai butir, tak tahu butir tahu. Nak datang nak test kilau lah. Bila aku sudah di depan test kilau lah. Okay, bersih-bersih tayo dulu. Pernah ya tu, pun dah dibersih kurang atau tu dah diproses kan? Terus lagi buat di rebus usus ni, saya akan merebuskan dia nanti ya. Sebelum tu saya bersihkan dia dulu. Cara dia dengan kita lalukan air, masukkan air macam ni. Tapi ni memang dah bersih lah sebenarnya. Kalau dia panjang, kita potong saja. Saya tu yang tak rasa perut manis, dia dikit ke berbau bimit. Si perut manis dia kurang bau. Si perut kemitnya, perut kemitnya, perut payetnya malas dia bau dia. Untuk bahan-bahan ke dikenak tu, bisik serai, serai mayung bimit lah dalam 4 batang. Saya menggunakan serai, bawang putih dan bawang merah. Bahan-bahan ni saya akan tumbuk. Tapi sebelum tumbuk tu saya nak iris kasar dulu supaya senang saya nak tumbukkan dia nanti. Bawang putih, bawang merah. Tutup kuajar, ambil ke yang main dah kena rebus saya lagi guys. Kita tumbuk bahan-bahan ni sampai dia lumat. Bawang putih dan juga bawang merah saja tadi ya. Kita masukkan serai dan kita tumbukkan dia macam ni guys. Tutup kita serai. Serai mesti kena mayuh mimet lah. Kena kita rebus, kena kita ngulai ya. Ambil ke yang tak bau dah guys. Okay, sekarang saya nak hidupkan api. Masukkan air. Kita nak rebus dia, so kita masukkan air. Break tight lama kali guys. Kalau kita kat ngerebus ya. Untuk tadi perut babinya.
Kita akan rebus dia dalam ni. Ini ususnya tadi ya. Okey, kita terus masukkan. Lalu masuk ke dalam tok. Pukul kali. Kemudian masukkan ni tadi rempah yang telah saya tumbukkan dalam tesong. Masuk ke kita rempah dalam tok. Rempah tok bagi dua lah. Saya bagikan dua. Sebabnya nanti saya nak guna untuk saya perap waktu nak bakar dia pula. Okay. Then masukkan garam. Tak perlu banyak sangat. Garam ni bertujuan untuk kita nak buang ada bakteria ke apa waktu kita rebus dia. Then kita campurkan macam ini. Gulai kita tutup makan guys. Rebus dulu. Okay. Kita dengan teh ya. Beli dia. Banyak baru kita akan muat baru. Angkat dia baru. Okay. Kita tunggu sampai dia mendidih guys. Stay tune. Okay, sementara kita tunggu usus tu tadi kita rebus. Sekarang saya nak buat sambal untuk cicah dia. Okay, ini ada limau kasturi. Ada dalam 2, 4, 6, 8. Ada 8 biji. Kemudian cili. Cili hijau, cili merah. Kalau nak pedas boleh lebihkan ya. Dia tu buka ngagak sambal lah guys. Kena aku makan lagi. Cabai nanti nekak kita nanti kak pedas tak berik mayo berik lebih ya nanti nak nekak makan pedas anak merik kalau mayo cabai aku kena cabai ngau limau kasturi kena aku makan ya lagi ya. Ok dia tu aku pernah nutup tu dulu. Dia dah mendidih guys. Balik terbalikkan, gaul-gaulkan dia. Okay guys, dia dah mendidih. Dia dah mendidih. Sekarang saya nak keluarkan separuh untuk saya perap ya. Lagi separuh saya biarkan dia lagi lebih lama sikit. Saya ambilkan yang separuh dahulu. Sebab yang ni nanti saya nak bakar dia ya. Tok bagi kedua perut tu guys. Setengah lagi kat dipanggang. Nak aku keluar ke dulu. Sekedaknya lagi alu mengkang dia ada rebus ku. Abang buka makan yang rebus. Perut babi rebus. Tok panggang. Rebus, empat rebus untuk kepanggang. Kita ini dia tadi yang telah direbus. Kita nanti celak mimet guys out. Baru kita yang ramek ya. Okay, kita nak perah dahulu air perahan limau kasturi. Tapiskan dia, kita ambil air perahan dia. Ni tadi cili yang dah saya tumbuk. Cili saja, 3 bahan. Cili, air perahan limau dan kicap. Kicap boleh pilih lah nak kicap pekat ke, kicap cair ke, kicap masin ke, kicap manis ke pun boleh ya. Okey, ni air perahan limau. Lepas tu kita cedokkan cili yang telah ditumbuk tadi. Hmm.
Dan kita terus masukkan kicap ke dalam ni. Saya guna kicap manis. Lepas tu masukkan bahan perasa sedikit. Ini style saya lah buat sambal dia. Aji sikit, ajinomoto dan juga garam sikit sebab saya gunakan kicap manis. Okey. Ikan lepas tu kita gaul-gaulkan. Macam ni saja guys sambal ni. Simple. Kalau ni nak ambil dia punya kulit ni, hiris-hiris lah dia punya kulit ni masuk ke dalam ni. Pun boleh. Okey, dah siap sambalnya. Okey guys, tok ku dah diberi ke dibagi kurua tadi perutnya. Setengah gig direbus ku makan rebus buat lam kali. Tok ke di tunu panggang lagi. Okey, rempah ya, sumbui atau wajib tok sumbui. Tok ku dah dibagi dua tadi, bawang putih, bawang merah ngau serai ku dah ditutup. Garam bicin. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan tadi ni yang dibahagikan dua, kita akan perapkan ke dalam ni nanti usus ni bersama usus. Separuh saya masih rebus dalam kuali. Yang ini yang saya dah keluarkan lebih awal sikit sebab yang ni saya akan panggangkan dia nanti menggunakan somboy. Yang tengok merah oranye lagi somboy. Ada perasa, garam, ajinomoto ataupun MSG, okey. Yang ni kita akan gaul-gaulkan dia, gaul-gaul mesrakan dia bersama rempah ni tadi. Okey. Ha. Ni ususnya. Kenapa guna somboy? Ya, macam biasa sebab tak nak tengok dia pucat. Okey. Masukkan garam. Masukkan ajinomoto ataupun perasa. Itu saja. Bagi yang apa ni, yang tak boleh makan lah sebab ni non halal, orang boleh guna perut lembu. Macam biasalah, boleh guna perut lembu. Nak makan jenis rebus pun boleh. Nak bakar macam ni nanti pun boleh. Okay, kita gaulkan. Gaul-gaul rata. Peruak-peruak kita guys. Untuk sikit cara monet blok. Nanti kan agak panggang. Sikit kena sumbui. Nanti kita kena sumbui tau. Dan tinggal kicap pun tau. Nanti kan bedak yang pucat guys. Tak ada fungsi apa-apalah sumbuinya. Cuma untuk warna saja. Okey. Lepas kita perapkan dia, kita biarkan dahulu dalam setengah jam. Baru kita akan bakar dia. Bersama-sama dengan adalah nanti yang lain. Dengan daging dia. Kempuak-kempuak kita betul guys. Okey, udah tu lagi tembok. Kita ke kita kena buat meh. Kita ke nanti dalam setengah jam ni baru kita manggang. Okey guys. Okey, ni hasil setelah setengah jam. Saya memang rebus dia lama sampai dia punya air tu tinggal sikit saja. Yang ni untuk usus ataupun perut babi yang direbus ya. Sebab ni nanti saya akan makan macam tu saja. Tinggal sikit je lagi ni air dia. Tok dah lebih setengah jam lah tok. Lebih setengah jam dah direbus. Dia tok buka waktu dulu guys. Nang sikit direbus lama ambil kia. Lembut. Tak dia tak. Ambil kia lama. Ambil kia nak lihat. Tu udah tahu di tutup kita api, dah tahu
langkat. Okey, sekarang saya dah tutupkan dia punya api. Bila dia punya air rebusan tu dah berkurang. Yang sampah sarap dia yang kita gunakan untuk merebus tu, kita jangan bawa lah, tinggalkan. Cuma keluarkan dia punya ni, usus ni sahaja. Tak guys. Tanggung sitik-sitik. Serai bawah ke kena kita yang rebus tadi. Tinggal kerja anak main. Minak perut tu ajak tambah kita. Ada bau guys. Terubah ya main kita yang rebus jadi bisik kat bau-bau minyak lah. Bau perut macam biasa. Bila dah direbus lama berketuk. Nah, nak tak bau. Rebus lama-lama. Okey, sudah siap guys. Tu ya. Kita buka motong-motong ya, gunting-gunting je. Banyak baru ku makai. Itu aku kak motong ya, kak motong gunting ni guys, gunting kita ya. Gunting-gunting, banyak boleh lalu empok ngau sambal ke gagak tadi. Okey, lepas kita angkat dia, terus kita guntingkan macam ni guys. Lepas tu kita boleh makan dengan sambal cicah yang dibuat tadi ya. Gunting macam ni. Tengok dia sangat soft, sangat lembut. Kalau rebus kejap saja, mendidih terus angkat, dia tak soft macam ni, tak lembut macam ni. Tok nak lagi kamah guys. Dalamnya dah pansut magang-magang yang po. Take kamah-kamah dalamnya. Untin ketuk. Nanti perut manis pun tahu nanti kita akan agak guys. Perut manis, perut miat ya. Lagi hangat-hangat. Okey, dah pun masak. Dah mansau guys tok tadi. Perut ya, perut babi, perut besar. Rebus. Lama rebus ya tadi. Setengah jam biar lah. Lebih mimit setengah jam. Dia tu buka makai, nguci kaya. Ada kita lembut mai. Lembut. Tuk sambal ya. Kita cicahkan dekat sambal macam ini. Dan dia tak lihat, tak ada bau. Dan rasa dia yum. Tak uji kita baru mah guys. Perut babi rebus empat dengan sambal lo kata. Orang kena dah gelik, kena ngunyah kan. Pun boleh makan tok. Nak lihat. Rebus sama. Bau pun ada. Perut manis pun tahu kita agak ketok. Okey, kalau yang muslim boleh gantikan dengan perut lembu. Pun boleh. Okey, ini dia. Yang lagi satu tadi separuh yang kita dah berat guna somboy dan juga rempah-rempah dia. Yang ni versi yang dibakar ataupun dipanggang. Yang direbus tadi sudah pun masak. Kita ada sausage dan juga 3 layer dekat sana. Ke dipanggang tu guys. Rempah sama dengan rempah
babi ni yang 3 layer, yang ke belakang 3 layer, yang sausage, perut dia tadi, ke setengah tadi sudah direbus, nampak rebus lah, tok ketuk dipanggang. Ya, tok dah lama aja tu guys. Nanti kalau lama, kalau rangkai nak nyamai, sausage sudah pun mansau. Ni 3 layernya lagi. Okay, stay tuned guys. Okay, sudah pun masak. Dah mansau, dah perutnya guys. Mesti gig basah-basah berketuk baru ya nyamai nang kalau rangkai. Pedak kita bisik dah. Pupuk-pupuk ada ya. Ya, dah minyak. Ini dah masak ya. Bila dia dah berbuih macam ni, tanda dia sudah dah boleh kita angkat lah. Yang ni tak boleh lama sangat. Kalau terlampau kering, dia kurang sedap. Tengok. Okay, kita angkatkan. Juicy, masih juicy. Lepas tu ni sausage-nya pun sudah juga masak. Kita angkatkan. Kita angkat sekali. Okey, tinggal yang ni. Yang ni. Ni pun sama juga. Tu pun sudah matang. Agak basah-basah guys. Okey, kita akan angkat semua tu. Mansau dah ya. Pedak kita kulit dia crispy crispy. Okay guys, dah siap. Okay, ni hasilnya tadi guys. Perut babi rebus, yang ni pula perut babi panggang. Dua jenis cara kita masak perut dia ataupun usus dia. Tok babi, perut babi rebus, tok perut babi panggang. Habis sausage, sambal, 3 layer panggang. Enggak, paling special kita habis beras, tok beras baru guys, beras balik. Beras balik Iban. Ini adalah beras kampung. Baru, okay? Kita orang nak makan malam, guys.